Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan berkunjung ke Pasar Ramadan Kulim. Selamat datang ke channel Junjungan Vlog. Jadi kita boleh nampak dalam video ini ada khemah-khemah yang runtuh kerana sebentar tadi, lebih kurang sejam sebelum ni, berlaku hujan lebat luar biasa di Kulim. Jadi khemah ni telah ditakung air, dibumbung dah oleh kerana bat air tu. Jadi khemah-khemah ni runtuh. Tetapi ada juga khemah-khemah yang masih kekal. Ini khemah-khemah yang lebih kukuh masih kekal, dan kegiatan peniaga-peniaga di Pasar Ramadan dapat berjalan seperti biasa. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen pada channel ni untuk menjadikan channel ni lebih mantap. Selepas hujan lebat tadi, pengunjung-pengunjung kembali ataupun berpusu-pusu datang ke Pasar Ramadan untuk membeli wadah berbuka. Lokasi Pasar Ramadan ni tak berapa jauh daripada Pasar Awam Kulim, dan tempatnya agak luas. Parking juga banyak terdapat di kawasan-kawasan berhampiran. Terdapat banyaknya juadah-juadah yang dapat dibeli di sini untuk berbuka, dan terlihat ramailah pengunjung walaupun tadi hujan sangat lebat. Dan alhamdulillah para peniaga dapat menjalankan aktiviti mereka dengan lancar. Jadi kita dapat lihat bukan sahaja orang-orang Melayu atau orang Islam yang datang membeli juadah berbuka, tetapi juga rakan-rakan dari kaum Cina dan India berkunjung ke sini untuk membeli makanan ataupun juadah kuih-muih yang tersedia di Pasar Ramadan Kulim. Thank you.
Ah, ay, 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 ay.
Hey, ha, Soya, ha. Ini kita Soya seorang ya, mai singgah, mai singgah. Soya, Soya. Komplek Soya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen channel ini.